Bertemu kita dengan saya di channel ini. Terima kasih karena follow video ini. Oke, bosku. Hari ini kita unboxing. Oke, suatu kiriman daripada Semenanjung. Saya beli tempo hari dalam masa seminggu sampai di tempat saya. Oke, yang saya beli ini yang kita unboxing sekarang ialah Super Uni Directional Kondi, susah nak sebut bos, condenser microphone. Lebih kurang macam inilah. Kamu pandai-pandai lah baca ya. Saya tidak susah mau sebut. Oke, sekarang kita open. Nah, di sini kita melihat ada ini apa ini span. Nah, ini span dan ini ada tempat sangkut mic lah. Ini bahagian mana ya? Kita cek dulu. Oh, ini bahagian body kamera. Alright. Oh, ini ada kertas. Oh, ini ada wire. Alright, wire. Nah, ini inject dia. Ini inject yang besar tadi itu untuk pergi di PA system. Nah, ini mic. Nah, ini dia punya apa itu? Bonti. Bukan bonti. Apa itu yang tadi itu? Yang ini nih. Apa dia itu dari apa ya? Tempat kalau rusak kita antar balik lah, itulah warranty. Oke. Ini wire. Nah, ini untuk pergi body kamera. Oke, cantik ini body kamera. Nah, ini kecil, injek kecil, boleh sambung ke body kamera. Dan ini adalah injek yang besar untuk PSC. Oh, bukan PSC system lah. Mana tahu ada body kamera lagi besar. Oke, sekarang kita ambil body kamera. Kita menggunakan sound test A7 Mark III. Oke, kita menggunakan kamera ini. Sebab kamera ini dia punya sound ada quality. Ada quality sedikit lah. Boleh lah, ada quality lah bosku. Tapi kamera ini ada masalah sedikit. Apabila kita turunkan sound dia, rekaman dia tidak kuat ya. Kalau kita tidak pakai mic, kita kena pakai mic. Ah, ini inject mic untuk itu sound untuk mikrofon. Yang di sebelah itu untuk telinga. Ah, bass. Kita cabut, kita tes, kita cek dulu semua nih barang. Ini untuk ini untuk pergi mic, stand mic untuk orang menyanyi. Oke, untuk dalam studio kita pakai inilah. Oke, dan yang satu ini kita gunakan untuk di kamera. Oke, ah, yang kamera ini yang di sinilah. Ah, yang ini nih tempat flash kamera. Nah, kita sangkut dia ke sini bosku. Lebih kurang macam ni lah. Terbalik dia sama saja bosku. Oke, nah, kita ketatkan sedikit takut nanti mic dia jatuh. Aduh, saya demam-demam nih bosku, banyak ingus. Oke, ini mic. Oh, boom mic. Ini mic panjang. Alright. Kita pasang di sini. Oh, tiada baterai. Kita sambung baterai dulu. Oh, magic sedikit bosku. Kita guna baterai energizer. Saya pun tidak berapa tahu sebut bosku. Baterai energizer. Lebih kurang macam itulah. Kamu pandai-pandai lah sebut bosku. Saya tidak tahu mau sebutnya. Try pasang. Oh, baterai dia support 5 watt. Oke, kita tutup dia semula. Lebih kurang macam inilah cara dia. Oke, ini kita ini inject bagian ini mic. Kita boleh sambung ke PA system juga bosku kalau time shoot wedding. Oke, kita pasang dulu ini. Ini boom, ini span. Sudah pasang. Alright. Lens tiada. Lens magic. Wah, dari mana lens tuh bos tiba-tiba datang di tangan. Oke, langsung sambung bosku. Oke, langsung sambung ya. Kita sambung. Sebab kita mau tes dia punya sound macam mana, clear ke tak clear ke macam mana dia punya sensitivity, sensitivity dia kuat tarik
suara atau tidak. Oke, boleh diterima. Sekarang kita tes di sini. Kita mau adjust sound ya, sebab kalau kita guna mic kita tidak boleh kasih full sound level sound, nanti pecah. Kita naik, sebenarnya 10 oke, tapi kita naik ke 15 lah bos. Alright, sebenarnya 10 kalau kita gunakan sound mic. Oke, kita cabut inject, kita tes rekaman suara daripada body kamera ini dahulu bos. Oke, kita punya level mic ialah 15 ya, rekaman 15, sound level 15, jarak dari kamera dengan ini gitar sekarang 1 meter. Oke, bosku, kita coba pula 3 meter daripada body kamera, masih menggunakan sound kamera. Hampir tak dengar ya bos suara gitar ini. Kalau sound level sound hanya 15 kalau menggunakan sound daripada kamera. Sekarang kita tes mic ini, kita off nih kamera dulu. Oke, kita sambung microphone punya inject. Oke, kita sambung ya, kita tes soundnya. Ini kita set ke apa, tele, kita set di tele. Alright, kita record dan kita pergi jarak 1 meter ya bosku, 1 meter rekaman suara masih sama 15. Itulah soundnya, rekaman sound masih 15 ya, level ini jarak. Itulah rekaman sound tele sound tadi itu jauh 3 meter. Oke, sekarang kita ubah, tapi sebelum ubah kita stop. Oke, kita off nih kamera. Oke, kita ubah ke normal. Oke, sekitar tadi itu kita tes mic depan, sekarang ini yang sekeliling. Mic normal ini maksudnya rekaman suara, rekaman dia sekeliling. Oke, jarak 1 meter, kita tengok soundnya macam mana. Sekarang kita try 3 meter from body camera.
kucar kacir juga saya main dia punya plucking, bus apapun, tidak cuma tes dia punya sound saja ya. Oke, begitulah bunyi-bunyi ketiga, body, tele, normal, dan sekarang pula kita replay semula yang kita main tadi itu, kita gabungkan ke semuanya. Ini dia sound quality, bosku. Begitulah gabungan keseluruhan soundcheck kita. Oke, bosku, barang ini harganya sangat murah, hanya RM59 saya beli di Shopee. Oke, mungkin barang ini daripada semenanjung karena dalam masa seminggu sampai di tempat saya. Oke, bosku, sound, saya rasa sound ini sangat best. Jika kita menggunakan mikrofon ini, kita kena turunkan dia lebih kurang level sound 10, rekaman dia 10 kalau daripada setting body kamera ya, karena soundnya sangat kuat, sangat dia tarikannya sangat sensitif, dia boleh tarik. Oke, tapi jika kita tidak menggunakan mikrofon ini di body kamera itu, kita kena set 20 hingga 25, ya 20 hingga 25, karena rekaman sound body kamera ini dia agak kurang sedikit, tidak berapa kuat. So kita kena set dia 20 atau 25. Tetapi jika kita menggunakan mikrofon ini, kita kena setkan sound 30. Oke, 30. Bukan 30. 10. Alright, 10. Jika kita menggunakan kabel ini, sebelum ini kabel ini panjang dia 3 meter, bosku. Oke, bukan 3, 4 meter setengah. Silap lagi, bosku. Oke, panjang wire dia ini 4 meter setengah. So wire ini kita boleh sambung ke PA system,
sebab dia PA system ada macam ini, dia punya tempat sambungan, so kita boleh sambung ke PA system untuk merekam sound daripada PA system jika kita tidak mau terganggu daripada sound-sound luar orang yang sedang makan. Oke, selalu kalau orang wedding ini, kalau kita menggunakan rekaman direct ke body camera, dia sangat bising bosku. Semua suara-suara budak, suara-suara orang sedang makan cerita itu ini semua masuk. Tetapi kita, jika kita menggunakan wire, kita merekamkan suara ke PA system selamat sedikit. Oke, tapi sekurang-kurangnya kita ada dua sound recorder jika kita menggunakan di wedding. Oke, yang pertama sound recorder, yang kedua sound yang macam inilah daripada PA system direct ke body camera. Tetapi kita jangan lupa, kita kena guna juga sound recorder yang tidak melekat di body kamera tuh untuk penyelamatnya, sebab kadang-kadang di kita menggunakan wire ini kadang-kadang dia tidak bunyi. Oke, bos, tidak ada sound ataupun soundnya tidak berapa kuat. Oke, jadi apapun, terima kasih karena follow video ini sampai habis ya bosku. Oke, sekali lagi harga mic saya beli ini hanya 59 ringgit. Oke bosku, bye bye.